Hello everyone, welcome back to Tugu Hijaya. Tempat nongkrong kita hari ini adalah coffee shop baru yang baru buka di Jakarta Barat ya. Tempatnya teman-teman lihat keren banget arsitekturnya. Kita penasaran banget dalamnya seperti apa, menunya seperti apa. So, teman-teman pastiin nonton videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan lanjut nonton videonya. Stay tuned! Gak apa, aku espresso, tapi espresso yang gak mau sih. Kopi hitam deh. Aku gak mau. Itu apa sih? Aku pakai es krim. Enggak. Atau mau americano? Iya, americano boleh aku. Americano satu. Ada lagi? Sekarangnya yang terbesar apa? Kalau besarnya kita yang almond. Kalau yang termurahnya itu kita yang pisau. Pisau satu, almond satu. Bayarnya pakai apa, Mas? Nah teman-teman, kalau gue ke bagian yang best seller. Kalau gue itu dapet yang twice baked almond croissant. Kayak gini. Kita cobain ya. Ini lumayan gede banget sih. Kok agak susah ya, Bu? Boleh gak sih gede-gede? Jadi karena susah, teman-teman. Aduh, gue gini nih, terlalu strong, terus cukup besar. Jadi di atasnya ada apa namanya almondnya kayak gini. Waktu gue gigit tuh lembut banget sih teman-teman. Ini kalau karena kita tadi lumayan lama ya ngambil gambar, jadi ini agak dingin, jadi kurang empuk. Tapi ini gue yakin kalau misalnya tadi gue makan habis dari ovennya, empuk banget. Nah untuk minumannya, ini gue dapet sosial. Jadi ini kopinya itu dalam botol gini. Terus dalamnya ada jelinya. Jadi kayak kopi-kopi Singapura gitu. Cobain ya. Gimana ya? Aku gak bisa ngerti. Gimana Bu? Ini kopinya kayak macam kalau di ini kopi susu gitu, light. Terus pahit-pahit dikit gitu. Terus nah ini ada jelinya gini yang bikin unik. Nah teman-teman, gua hari ini dapat yang termurah, tapi beruntungnya yang termurah ini termasuk best seller juga. Jadi ini namanya Cisol, harganya 48.000. Ini udah teks, jadi semua harga yang tercantum di menu itu semuanya udah teks. Cobain ya, Cisol. Apa ya sih? Gua itu apa ya? Itu keju ya? Intinya dia tuh pastry lah ya, pastry yang berlapis-lapis gini, dalamnya keju karena memang namanya Cisol. Tapi kejunya nih ada rasa manis-manisnya, jadi nggak cuma asin doang, berasa banget keju, ada rasa manis sama wangi butternya tuh oke banget. Makannya pakai garpu, Mas. Yang paling murah itu sebenarnya apa espresso ya, saya cuman gua nggak mau dengan espresso. Nah espresso itu 35 ini dari 3.000 ya.
Nah, teman-teman, gue sama Fuji udah selesai nongkrong cantik di sini. Saatnya kita pamit. Jangan lupa terus support channel kita dengan cara like, komen, share, and subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye-bye.